sudah berapa lama kerja sama beliau? Aku baru sebentar, baru langsung diajak sama Ibu Emil buat umroh. Wow, terharu saya Mbak Salama. Oh, ya. Jadi baru kerja gitu langsung diajak umroh, ini sesuatu yang sangat luar biasa menurutku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua di vlog saya, kawan-kawan sekalian di MNR Kanada ini. Saya ingin meliput salah satu perkebunan kurma yang cukup subur di kota Madinah ini. Dan saat ini kebetulan saya bersama cilik-cilik, ya Masya Allah, cilik-cilik manis. Jadi mereka ini campuran antara Indonesia dan Mesir. Ini namanya Salma dan ini namanya, halo Salman. Halo. Maaf, ini Salwa. Iya. Ini Salwa, itu Salman dan ini Salma. Jadi assalamualaikum Salma. Waalaikumsalam. Jadi Salama ya. Salama ya. Jadi Salama asal mana Salma? Asal Indramayu. Oh, asal Indramayu. Ya. Jadi berangkat umrah ini bersama siapa? Sama keluarganya Ibu Emil. Direktur utama di Amitur. Masya Allah, tabarakallah. Terus Mbak Salama ini berapa ininya ongkos dikeluarkan oleh Mbak Salama atau diongkoskan malah? Alhamdulillah diongkosin sama Ibu Emil semua. Allahu Akbar, kok beruntung banget ya Mbak Salama. Iya, alhamdulillah. Jadi Mbak Salama apa memang kerja sama beliau? Iya, buat jaga-jaga anak-anak juga ini. Oh, Salman sama Salwa ini ya? Iya. Masya Allah. Terus sudah berapa lama kerja sama beliau? Aku baru sebentar, baru 6 bulan. Alhamdulillah langsung diajak sama Ibu Emil buat umroh. Wow. Jadi baru masuk kerja sudah diajak oleh Ibu Emil ke umrah ya. Subhanallah. Ini keberuntungan Mbak Salma luar biasa ya, ini. Benar. Jadi memang panggilan luar biasa, panggilan Allah. Jadi kalau memang Allah sudah memanggil, mengundang, jadi tidak pakai lama gitu Mbak Salma. Masya Allah, tabarakallah. Jadi luar biasa kalau saya renungi kembali. Jadi nasib Mbak Salma luar biasa. Jadi bagaimana nanti kesannya Bapak Ibu ya? Mungkin luar biasa ya. Sama Bapak saya udah enggak ada semua. Sebatang kara Mbak Salma. Aku udah sendiri, udah enggak punya. Mbak Salma masih sekolah? Sudah enggak. Sudah lulus apa sekolah, kemarin? SMA langsung kerja. Langsung kerja sama ibu enggak? Atau sebelumnya? Di tempat lain dulu. Oh, sebelumnya di tempat yang lain. Iya. Masya Allah. Terharu saya Mbak Salama. Oh, iya. Jadi baru kerja gitu langsung diajak umrah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut aku. Subhanallah. Makasih Mbak Salama ya. Iya, nah, ini kawan-kawan sekalian. Pohon korma di kota Madinah ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini nih yang mengumrahkan Mbak Salama itu, ini Ibu Emil namanya nih. Oh, mereka ini adalah pemilik Travel Amitur, Masya Allah, tabarakallah. Oh.
قلبي محفوظ صغته حروف من نور صغته حروف من نور كم تهوي الأفئدة إليك ويطوف القلب حواليك بقلوب الناس حنانيك يا عبق الوحي المنشور يا عبق الوحي المنشور.